Sisi pemberantasan korupsi mempertanyakan bukti yang diserahkan pihak Setia Novanto terkait surat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan legalitas penyidik KPK Ambarita Damani. Kepala Bagian Litigasi Biro Hukum KPK menyatakan surat tugas penyidik KPK bersifat rahasia sehingga sumber yang didapat menjadi pertanyaan. Surat dari BPK kembali menjadi bahasan dalam pra peradilan jilid 2 yang diajukan Setia Novanto. Biro Hukum KPK pun mempertanyakan karena surat tersebut tidak mudah diakses. Selain Selain itu, pihak KPK juga menyoroti surat dari kepolisian terkait pemberhentian penyidik KPK Ambarita Damanik yang bersifat rahasia. Sementara itu pimpinan kuasa hukum Novanto di pra-peradilan Ketut Mulia Arsana mengaku secara resmi mengajukan surat permintaan ke BPK dan juga kepolisian. Surat uh, BPK dan lain sebagainya, uh, kita mengajukan secara resmi. Yang surat BPK kita ajukan kembali dulu, juga pernah dipermasalahkan, sehingga kami ulang dengan permohonan baru sesuai dengan perkara ini. Kemudian, persurat resmi kemudian ditanggapi, diberikan dokumennya, dan kemudian ada tanggapan resmi juga, persurat dari BPK kepada kami bahwa semua yang diberikan adalah informasi publik dan bisa diakses ke publik. Jadi, inti surat dari BPK itu adalah terhadap informasi yang sudah disampaikan baik kepada DPR, DPRD, DPD itu merupakan informasi publik. Itu bunyi suratnya. Jadi surat itu sudah secara resmi kami dapatkan dan dokumen yang kami terima asli semua. Pengacara senior sekaligus Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi, Otto Hasibuan, menyatakan mundur sebagai kuasa hukum tersangka kasus mega korupsi KTP elektronik Setia Novanto. Selain Otto, Friedrich Yunadi yang telah lebih dulu menjadi kuasa hukum Novanto juga menyatakan mundur. Otto Hasibuan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Setia Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat pagi. Otto mengaku keputusannya telah dipertimbangkan dengan baik. ...Otto menyatakan telah menemui Setia Novanto langsung di Rutan Jakarta Timur Cabang KPK terkait pengunduran dirinya. Meski enggan menjelaskan secara detail, Otto juga menyatakan sebagai pengacara, ia tak mau membela sebuah perkara yang penanganan hukumnya melanggar etika dengan melakukan praktek di luar kode etik. Nah sekarang setelah saya tangani perkara ini, dalam perjalanannya, di antara kami dengan Presiden Novanto, saya melihat belum ada kesepakatan ya, tidak ada kesepakatan yang jelas tentang tata cara penanganan suatu perkara. Sehingga kalau tidak ada kesepakatan yang pasti dan jelas tentang penanganan suatu perkara, tata caranya, maka itu dapat mengakibatkan kerugian bagi dia dan juga terhadap saya. Dan itu akan menyulitkan saya untuk melakukan suatu pembelaan terhadap klien. Selain Otto Hasibuan, seperti dilansir dari cnnindonesia.com, Fredrik Yunadi juga ikut mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Ketua DPR Setia Novanto. Penyampaian pengunduran diri ia sampaikan bersama kuasa hukum Otto Hasibuan saat menjenguk Setia Novanto pada Kamis lalu di rumah tahanan KPK. Menurut Fredrik, terhitung Jumat 8 Desember, dirinya sudah tidak mendampingi Setia Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Menurut Fredrik, tidak ada masalah dengan Setya Novanto, dan Novanto telah menerima keputusan tersebut.